apel pemberangkatan cuti bersama dan pembagian bingkisan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh prajurit, PNS, dan guru-guru TK Kartika. Dipimpin oleh Dandim 0414 Belitung Letkol Infantri Hairil Ahmad, SIP, apel pemberangkatan ini digelar di lapangan apel Makodim 0414 Belitung, Jalan Merdeka nomor 01, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada Selasa 18 April 2023. Kegiatan apel pemberangkatan cuti bersama dan pembagian bingkisan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dihadiri oleh Dandim 0414 Belitung, Letkol Infantri Hairil Ahmad, SIP, para dan ramil jajaran Kodim 0414 Belitung, para perwira staf Kodim 0414 Belitung, seluruh bintara, tamtama, dan PNS Kodim 0414 Belitung. Pembagian bingkisan dilaksanakan dengan penyerahan secara simbolis, yaitu perwakilan dari masing-masing koramil jajaran Kodim 0414 Belitung serta perwakilan staf Kodim 0414 Belitung. Pada amanat ini sambutannya Dandim 0414 Belitung, Letkol Infantri Hairil Ahmad, SIP, mengatakan bahwa pemberian bingkisan Hari Raya Idul Fitri ini dari satuan melalui Primer Koperasi Kartika Pelangi Kodim 0414 Belitung. Pemberian bingkisan lebaran yang sudah mentradisi ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota atau paling tidak dapat meringankan beban rekan-rekan sekalian dalam menghadapi lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahwa pemberian bingkisan jangan hanya dinilai dari harganya, namun dinilai dari arti pemberiannya. Ini merupakan bentuk perhatian pimpinan kepada seluruh prajurit dan PNS yang ada di Kodim 0414 Belitung. Selama cuti bersama dan libur lebaran, Dandim berpesan agar berhati-hati di jalan, mengutamakan faktor keamanan personel maupun material, agar yang tertua mengecek dan bertanggung jawab terhadap keterangan masing-masing anggotanya. Dengan minimnya personel karena ada yang melaksanakan cuti lebaran, agar yang saat ini yang melaksanakan dinas dalam betul-betul melaksanakan dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam pelaksanaan cuti lebaran, supaya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan berkumpul dengan keluarga dan jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dandim menegaskan untuk menjaga faktor keamanan selama melaksanakan libur lebaran dan hindari pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak nama baik citra TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0414 Belitung.